lo guys, welcome to Aneka Aplikasi Jahit. Hari ini aku mau review cara jahit yure atau pengembang rok. Kegunaan dari yure ini biasa digunakan untuk mengembangkan bawah rok. Dan untuk bahannya sendiri ini kaku seperti ini. Untuk yure ini kita memiliki 4 ukuran. Yang pertama ukuran 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm. Dan yang paling besar itu 10 cm. Untuk ukuran 2,5, 7,5, dan 10 cm itu kita ada hanya warna putih. Dan untuk ukuran 5 cm kita ada banyak warna. Dan yang sekarang aku buat videonya itu ada di ukuran 5 cm. Oke, lanjut aja kita ke video sebelah. Yang pertama kita jahit keliling dulu satu sisinya. Pastikan yure dan tepi kainnya sejajar. Setelah sudah ketemu sambungannya, gunting yure sesuai sambungan agar terlihat lebih rapi. Kemudian jahit yure hingga selesai. Sudah selesai, kita jahit sisi yang satu. Lanjut, kita mau jahit sisi yang satu lagi. Sebelum kita jahit, kita mau pentulin dulu kain dan yurenya. Kegunaan jarum pentul di sini membantu menahan kain agar tidak mudah berubah posisi. Setelah semua sudah dipentuli, kemudian kita jahit kembali satu sisinya. Jahit keliling hingga selesai. Dan sudah selesai. Ini dia hasil dari yure tersebut. Ini tampak dari luar dan ini dari dalam, kelihatan lebih mengembangkan. Sekian video tutorial dari aku. Untuk kalian yang mau order di toko online kita ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan untuk kalian yang mau datang langsung ke toko offline kita bisa juga. Alamat kita ada di Jalan Bakti, Toko Aneka Kancing, nomor 10 dekat Pajak Bakti. Untuk kalian yang mau dapetin harga grosir, kalian bisa hubungi WA Grosir atau kulakan kami di 0822-7213-3933. Minimal pembelian 2 juta ya. See you next to video, bye-bye.